Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Tapi sekarang enggak jadi sniper sahabat. Kita akan jalan-jalan ke laut. Mumpung surut. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Sekarang saya bersama dengan adik-adik saya sahabat. Tuh. Dengan adik dan juga dengan keturunan. Oke, kita akan seru-seruan cari kerang dan juga cari apalah yang akan kita temukan di laut nanti. Yuk, kita langsung turun saja. Pakai kaos kaki sahabat, biar lebih aman. Saya sekarang jadi kameramen. Mungkin. Ayo. Itu sahabat, orang mencari kerang itu banyak dari timur sampai terus ini namanya simping sahabat, tapi kecil jadi enak rasanya sih, tapi ini karena kecil kita biarkan saja, kita cari yang lain. Mengajak bermain. Apanya? Apa itu? Nama apa itu? Kerang. Asik. Ini namanya kalau di sini lorcu sahabat. Ini. Nah, seperti ini yang dicari oleh orang-orang itu sahabat, digali menggunakan jadi kayak gini yang dicari itu. Kalau di sini disebut dengan lorcu, tapi kalau mahal sahabat, satu kilonya itu agak sedikit mahal. Gara-gara umang-umang katanya. Tapi ini nggak bisa hidup di darat sahabat, beda dengan yang dijual itu, karena ini hewan laut. Tapi katanya mau disuruh ambil, ya sudahlah, demi ini bawa sendiri. Ketemu dengan Kyong, lelet-lelet namanya ini. Ini enak sebagai camilan. Lucu ni bi, luar bi. Ini dia kan pergi maksud kelinci laut. Oh, itu kelinci laut. Gitu sana tuh. Ini. Nih, banyak. Ini banyak. Nih, sahabat sebenarnya target kita seperti ini, tapi ini mati. Ini. Kerang. Tapi sayang mati, kita cari yang hidup seperti apa. Yo. Kita ketemu dengan kerang cukup besar sahabat, ini hidup kan bisa. Kerangnya kita masukkan, kita selamatkan. Ada isinya enggak ini? Wah, sepertinya enggak ada isinya ini sahabat. Sudah terbuka, tapi kita menemukan kerang. Ini hidup sahabat. Ini hidup.
diambil. Kita mau kepiting katanya, takut semua yang mengambil sama. Kita cari. Oh, sip. Ini sahabat. Lumayan oke lah. Kita ambil di belakang, sahabat. Bagus sih. Sip. Bagus. Oke. Bagus. Kita selamatkan. Kita ketemu sekarang lagi, sahabat. Bagus di kanak dulu. Ini video kita juga. Di sini memang banyak yang seperti ini sahabat, tapi sayangnya kita mungkin terlambat. Ini banyak yang si pempes. Mana ini ya yang hidup ya, kok ketemu yang mati terus. Nah, kerang kecil sahabat. Nemu kerang lagi. Ini jalurnya apa ini sahabat? Kita cek dulu lah. Waduh, ini tripang apa ini? Ada garisnya, garis perjalanan kayak kereta api sih. Ini mulainya. Nah, kan? Dah kok kecil. Kita dapat lagi. Enggak apa-apa. Kita dapat perang lagi kawat kalau kecil. Kita dapat pergerakan lagi sahabat. Ini biasanya geli lebih besar. Ini. Ambil. Patrick. Ambil, ambil. Ambil dah, enggak gigit. Apa itu, Gip? Ini enggak gigit. Tuh. Kerang besar sampai kena muncrat kameranya. Kerang besar. Ya, tapi enggak muncrat. Itu apa-apa. Ini apa? Ngumpetin. Muncrat. Cek dulu. Ini kerang juga, kerang besar. Wih. Besar. Mantap. Betapa bahagianya ini sahabat ikut berikut sekarang ini. Ambil. Apa? Ya itu ambil. Ini diambil kayak gini nih. Ini. Yuk cari ikan. Yuk. Yuk tari yuk. Wah, dapat kerang besar lagi. Yeay, sukses. Terima kasih.
lagi. Ah, Om juga dapat kerang besar. Sip. Apa kau? Sentuh dulu ini pasti ada orang umatnya ini biar yang lupa ini kali di sini kali enggak iPhone kan sudah masuk. Gimana caranya ngambil? Ya. Ini jenis kepiting apa ini, kawan? Kalau seperti ini. Kayak robot. Ini apa ini? Kepiting apa maksudnya? Sekian dulu keseruannya kali ini.